Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memperbaiki lampu LED yang mati total. Lampu LED-nya ini mati total ya, teman-teman. Kita coba dulu ya. LED ini bawa ini LED ini mati total. Kita cek dulu lampunya mati enggak ini, teman-teman. Nah, ini mati, teman-teman. Kita akan coba memperbaikinya ya, biar nyala lagi ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke. Oke, langsung aja kita buka ya, teman-teman, lampunya. Di sini kita sediakan dulu tempatnya nih. Pakai gelas, kita buka dulu caranya di gini, diputer. Kalau susah dipakai pisau ya, teman-teman. Nah ini udah kebuka. Ini ada yang terbakar ya, teman-teman. LED-nya ada satu yang terbakar. Oke, kita cek aja ya, teman-teman. LED ini rangkaiannya seri, teman-teman. Jika LED-nya kebakar satu, dia tidak akan nyala semua karena rangkaian ini seri. Jadi saling berhubungan. Jika LED-nya satu mati, pasti yang lainnya tidak akan menyala. Soalnya putus rangkaiannya. Oke, kita cek aja ya, teman-teman, yang LED mana aja yang mati. Kita taruh di gelas ini, teman-teman. Ceknya gampang, pakai solder, dinyalain soldernya. Nah, kurang deket. Caranya gampang, teman-teman. Nyala, mati, mati, nyala ini, teman-teman, nyala, nyala. Nyala, nyala, nyala. Jadi ngeceknya pakai solder, dicolokin ke listrik, habis itu pakai obeng min apa terserah, pakai pisau terserah. Oke, selanjutnya yang mati kita kerok ya, teman-teman. Kita kerok dengan obeng min. Nah, ini udah dikerok, teman-teman. Bisa diganti dengan LED baru atau kita solder aja kutub positif sama negatifnya itu. Jadi kita shortin, teman-teman. Oke, kita coba pak ganti yang baru ya, teman-teman.
Kalau tidak bisa disolder ya kita shortin aja ini ya biar nyala lagi. Oke, kita shortin aja ya teman-teman. Nih, LED-nya mati kita shortin aja nih. Itu nyala. Nyala semua ya teman-teman. Oke, ini sudah teman-teman. Jangan lupa kalau suka video ini tolong klik tombol subscribe ya teman-teman. Ini servis lampu LED yang mati total. Ini kita tidak perlu ganti LED-nya teman-teman. Kita shortin aja yang mati dengan menggunakan solder. Ngeceknya juga gampang teman-teman. Dengan menggunakan solder kita bisa ngecek. Soldernya dicolokin dulu ke sumber AC ya teman-teman. Di soldernya ditaruh di LED-nya, disortin, dan juga nyala. Yang ketahuan yang mati yang mana. Kita coba aja ya teman-teman, lampu LED-nya. Tadi kan mati, semoga ini bisa nyala. Kita coba teman-teman apakah nyala lampunya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya teman-teman. Bismillah. Nah, colokannya agak susah teman-teman. Nyala teman-teman, alhamdulillah. Ini nyala teman-teman. Oh, agak kendor ini fitting. Nah, alhamdulillah nyala teman-teman. Demikian tutorial cara servis lampu LED yang mati total ya teman-teman. Jadi kalau ada LED yang mati, cara servisnya kayak gitu tadi teman-teman. Demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.